حي على الفلاح. ثم نرجو من الصحابة والقرب والتابعين وتابعي التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم سيدنا الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين أمين. ثم إلى روح الشيخ العلامة المرتضى الزبيدي وصولهم وفرهم وجميع سبيل الله يتغشاهم برحمة المغفرة يدخلهم الجنة برحمته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسند المتصل إلى الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. وقال صلى الله عليه وسلم: للجنة باب يقول له ريان لا يدخله إلا الصائمون، وهو موعود بلقاء الله تعالى في جزاء صومه. قال الله تعالى: للصائم فرحتان، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه. وقال صلى الله عليه وسلم: لكل شيء باب، وباب العبادة الصوم. وقال صلى الله عليه وسلم: نوم الصائم عبادة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير هلما، ويا باغي الشر أبصر. نعم، alhamdulillah kita melanjutkan lagi pembacaan daripada kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi fid darin. Naam. Di sini beliau melanjutkan dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam: lil jannati babun yuqalu lahu ar-rayyan la yadkhuluhu illa as-sa'imun. Nanti di surga itu ada satu pintu yang namanya pintu ar-rayyan. Pintu ar-rayyan. Nah, pintu rayyan ini la yadkhuluhu illa as-sa'imun, tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang suka berpuasa. Nah, jadi keistimewaan khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan puasa. Apa keistimewaan yang Allah berikan untuk mereka? Diberikan pintu surga khusus yang disebut dengan rayyan. Jadi aksesnya akses khusus, VVIP. Nah, biasanya kita kalau lagi ngantri apa-apa, kalau ada pintu biasa, ada pintu VIP, enak. Kalau pintu VIP itu cepat masuknya langsung. Sat. Kalau kedufan, biasanya kalau main kedufan, nah, ada tiket biasa, ada tiket VIP. Kalau tiket biasa ngantrinya panjang. Seharian cuma dapat berapa permainan, gara-gara ngantrinya panjang, numpuk di situ. Tapi kalau VIP, yang lain masih ngantri panjang, kita VIP udah masuk. Yang lain udah ngantri setengah jam, satu jam, kita langsung masuk VIP. Fast access. Akses cepat. Nah, orang-orang yang puasa ini, Allah Subhanahu wa taala kasih keistimewaan. Ada pintu khusus buat orang-orang yang gemar beribadah puasa, yaitu pintu Rayyan. Rayyan ini diambil dari kata ray. Biasanya kalau orang minum syariba yashrubu, maka irtawa. Orang kalau minum itu biasanya akan hilang dahaganya, kenyang. Kalau kenyang biasa kan syaban, kenyang biasa, kenyang dari makanan. Kalau kenyang dengan minuman, maksudnya hilang dahaga, itu disebut irtiwa rai. Nah, rayyan itu diambil dari kata-kata itu. Nah, jadi seolah-olah dia yang masuk lewat pintu itu dikatakan
adalah darajatul kamal fi syurub, fa innahu la yuqbal ba'da ar-ray asy-syarib asy-syurba aslan. Orang kalau udah ray, udah irtiwa ketika minum, udah benar-benar hilang dahaganya, udah kenyang gara-gara minum, dia udah enggak minum lagi setelah itu, udah enggak perlu minum lagi. Nah, itu diibaratkan orang-orang yang masuk surga karena puasa, diibaratkan dia masuk surganya yang VIP, yang udah paling tinggi, udah derajatul kamal, udah derajat yang sempurna, keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah yang gemar berpuasa. Mudah-mudahan santri-santri yang istiqomah puasa Senin Kamis di samping puasa Ramadan, mudah-mudahan semuanya masuk surga melalui pintu Raihan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Naam. Kemudian di sini dilanjutkan oleh Imam Al-Ghazali, wa huwa naam maw'udun biliqa'illahi ta'ala fi jazai sawmi. Nah, selain dia dapat akses khusus pintu Raihan, orang-orang yang puasa itu dijanjikan bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, jazaan li sawmihi, sebagai balasan dari puasanya. Di surga itu banyak kenikmatan macam-macam. Kenikmatan surga itu yang ada di Al-Qur'an itu cuma gambaran sekilas aja. Hakikatnya ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin bashar. Yang ada di Al-Qur'an, yang ada di hadis tentang gambaran surga itu cuma pendekatan ke akal manusia yang bisa kita bayangin. Tapi hakikatnya ma la 'ainun ra'at. Kenikmatan di surga itu enggak pernah dilihat oleh mata kita sebelumnya. Wa la udhunun sami'at. Enggak pernah didengar oleh telinga kita. Selama kita hidup nih, kita enggak akan pernah dengar kenikmatan yang akan kita saksikan nanti di surga. Benar-benar masuk surga semuanya, insyaallah. Wala khatara ala qalbil bashar. Jangankan melihat, jangankan mendengar. Nikmat di surga tuh terbesit pun enggak pernah di hati kita. Saking nikmatnya luar biasa. Macam-macam nikmat di surga. Ada nikmat minum dari telaga Haud. Ada nikmat punya gosar istana yang tajri min tahtiha al-anhar, di bawahnya mengalir sungai-sungai indah, istana dari permata, ada kenikmatan bidadari, ada kenikmatan macam-macam nikmat surga, segala macam nikmat surga. Tapi tidak ada nikmat surga yang lebih nikmat dari liqa Allah. Enggak ada nikmat surga yang lebih nikmat dari bertemu Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling besar. Apa di Al-Qur'an Allah berfirman, "Lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Bagi mereka orang-orang yang berbuat baik, beramal saleh di dunia, al-husna, akan mendapatkan husna. Apa artinya husna? Ba'dul mufassirin mengatakan maksudnya husna di sini adalah surga, al-jannah, masuk surga. Wa ziyadah. Bukan cuma sekedar masuk surga, tapi ziyadah, lebih dari itu apa? An-nazar ila wajhillah, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala di surga, bisa bertemu kepada Allah Subhanahu. Kalau udah ketemu Allah tuh nanti di surga tuh, ya Allah, nikmat-nikmat yang lain langsung kecil, enggak berasa apa-apa. Allah, jangankan ketemu Allah, ketemu Nabi Muhammad aja luar biasa. Sampai-sampai di qasidah disebutkan, fi jannatin masyaqani min wasfiha illa likaunal hibbi fiha khayyama. Tidak ada di antara sekian banyak nikmat surga, kata Habib Ali Habsyi, yang membuat aku rindu kepada surga kecuali karena di dalamnya ada kekasihku Sayyidina Muhammad. Dari sekian banyak nikmat surga yang pengen bikin aku buru-buru masuk surga, di dalamnya ada Nabi besar Muhammad. Allah. Sampai sebagian ditanya tentang, coba Asif, berikan kepadaku, Allah, berikan kepadaku sifat surga yang bisa membuatku rindu kepada surga. Apa dikatakan? Kalau ente pengen tahu sifat surga yang bisa membuat rindu kepada surga, apa? Fiha Rasulullah. Fiha Rasulullah. Di dalam surga ada Rasulullah. Andai kata di surga enggak ada kenikmatan lain kecuali bisa bertemu Rasulullah, maka udah cukup. Andai kata di surga kita enggak dapat kenikmatan lain, la bidadari wala istana wala kecuali bisa mandang Rasulullah, ketemu Rasulullah, la kafa.
maka udah cukup, kata orang-orang saleh. Kalau ketemu Rasulullah aja segitu besarnya kenikmatan, apalagi bisa bertemu Allah Subhanahu. Orang-orang yang puasa, kata Imam Ghazali, fahuwa ma'udun bilqa'illahi ta'ala fi jazai sawmi. Dia dijanjikan sebagai balasan dari puasanya bisa bertemu Allah Subhanahu. Makanya qala sallallahu alaihi wasallam lis-sha'imi farhatan. Orang yang puasa akan memiliki dua kebahagiaan, farhatan. Dua kebahagiaan. Apa dua kebahagiaan terus? Farhatun inda iftar, ketika gembira, kegembiraan ketika buka puasa. Kalau buka puasa gembira apa kagak? Senang luar biasa, saking senangnya azan masih setengah jam lagi itu sirup udah dipandangi. Senang, gembira seharian nahan dahaga. Tahu-tahu Allah kasih, siapkan kau makan saat ini begitu azan maghrib. Allah itu senangnya makan luar biasa, gembira. Beda gembiranya kita makan waktu buka puasa sama gembiranya ketika makan biasa. Beda. Makan biasa emang rutinitas, bukan lagi bener-bener kepengen. Emang rutinitas. Tapi kalau lagi buka puasa, ya Allah, emang lagi bener-bener lapar, lagi diharap-harapin. Begitu buka puasa makan, gembiranya luar biasa. Itu kegembiraan pertama yang didapatkan oleh orang yang berbuka puasa. Tapi ada yang mengatakan maksudnya farhatun inda iftarihi di sini, kegembiraan ketika iftar, ai ketika dia buka puasa, yustajabulahu doa. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya sehingga dia gembira. Ada yang mengatakan itu maksudnya farhatun inda iftar, maksudnya ketika dia buka puasa, dia punya kegembiraan. Apa kegembiraannya? Allah kabulkan doa-doanya. Nah, makanya kalau lagi buka puasa jangan cuma nyerbu makanan aja, jangan lupa doa, minta sama Allah. Habis azan, maka bismillahirrahmanirrahim, makan apa, korma 3, habis makan korma 3 minum air putih. Habis itu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dhahaba adh-dhama wa btallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Terus minta sama Allah, kesempatan itu adalah kesempatan digobulnya, diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu. Maka ketika itu hamba bergembira. Ada yang mengatakan maksudnya farhatun minal iftar itu dia, ketika buka puasa Allah gobul doanya, Allah gobul hajat-hajatnya. Yang kedua, farhatun inda liqa'i rabbih. Dia gembira ketika menghadap Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara enggak langsung Nabi Muhammad mengatakan nanti kegembiraan yang kedua ketika bertemu Allah. Berarti apa? Orang yang puasa akan bertemu Allah Subhanahu. Ketika itu dia akan merasakan kegembiraan. Kalau tidak ada pahala lain untuk orang yang berpuasa selain ini, maka niscaya sudah lebih dari cukup. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala sallallahu alaihi wasallam di kulli syai'in bab wa babul ibadah as-shaum. Segala sesuatunya itu punya pintu. Segala sesuatu punya pintu. Wa babul ibadati as-shaum. Pintunya ibadah adalah berpuasa. Kok bisa ibadah itu pintunya puasa? Dari mana ceritanya bisa arahnya ke situ? Di sini dijelaskan dalam Ithaf Sadah, li'annahu yusaffi dhihn wa yakunu sababan li ishraqin nur 'ala al-qalb fayansharih as-sadr lil ibadah wa tahsul ar-raghbah fiha. Karena puasa itu yusaffi dhihn, membersihkan pikiran kita. Dan kalau pikiran udah bersih, karena lapar, merasakan lapar itu menyebabkan salah satunya yusaffid dhih, membersihkan pikiran kita, membersihkan hati kita. Kalau pikiran udah bersih, hati udah bersih, otomatis akan lahirlah cahaya di hati. Kalau lahir cahaya di hati, maka hati itu akan gampang buat diajak ibadah. Makanya orang kalau yang biasanya kalau makan gak berlebihan sebatasnya, itu lebih enteng buat ibadah. Tapi orang yang makan berlebihan sebanyak-banyaknya sendiri, makan sebakal, begitu sholat ngantuk apa kagak? Malas apa kagak? Malas. Udah berat duluan. Tapi kalau dia puasa, nahan diri dari lapar dan haus, begitu buka secukupnya, itu ngebersihin hatinya. Kalau hati udah bersih, akan bercahaya hati itu. Kalau hati udah bercahaya, maka cahaya itu akan menuntun dia buat ibadah. Ibadah jadi enteng. Mau baca Quran jadi enteng,
mau sholat jadi enteng, mau ngaji jadi enteng. Kenapa? Karena hatinya bercahaya. Tapi kalau udah makan nggak terkontrol, makan sebakul, sebubrek-bubrek, kalau kata orang Betawi makannya sebanyak-banyaknya, itu udah ngantuk aja bawaannya. Mau hadir pengajian, ngantuk. Baca zikir wirid, ngantuk. Diajak sholat, males. Diajak taklim pagi, bolos, bablas, ketiduran. Kenapa? Salah satunya gara-gara terlalu banyak, mah. Nah, dari sudut pandang ini, sehingga as-shaum babul ibadah. Puasa menjadi pintu untuk masuk kita kepada ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir kita baca hadis. Waqala sallallahu alaihi wasallam, naumus shaimi ibadatun. Puasanya orang-orang, tidurnya orang-orang yang berpuasa adalah ibadah. Waduh Pip, kalau begitu nanti Ramadan pagi sampai maghrib saya tidur aja dah. Tidurnya ibadah. Ya bukan begitu maksudnya. Maksudnya di sini, kalau tidurnya orang puasa aja ibadah, apalagi ibadahnya. Jangan diartiin loh tidurnya orang puasa berarti ibadah. Yaudah deh, saya tidur aja dah. Jangan begitu. Tidur memang lebih baik kalau ketimbang kita ketika bangun gibah. Ketika bangun maksiat. Mendingan tidur deh ente. Yang penting tidurnya jangan sampai ninggalin sholat. Tapi kalau tidur dibandingkan dengan ibadah, ya bagusan ibadah. Tidur dengan dibandingkan baca Quran, ya bagusan baca Quran. Orang yang berakal, ente nih kalau pengen ditawarin duit, ditawarin duit, ditawarin 1 juta, 100 juta. Kalau berakal milih yang mana? Ya 100 juta, zahir depan mata kita kelihatan, kita milih yang lebih gede. Kenapa giliran ibadah milihnya yang lebih kecil? Ah, karena tidurnya orang yang puasa ibadah, yaudah tidur aja dah. Ya memang tidur itu lebih baik daripada maksiat, tapi bukan berarti tidur ibadah kita disuruh motivasi, di syariat motivasi kita untuk tidur. Bukan, maksudnya apa? Kalau tidurnya orang puasa aja ibadah, apalagi ibadahnya, apalagi baca Qur'annya, apalagi sholat sunnahnya, apalagi baktinya dia sama orang tua, apalagi ngajinya dia di majelis, maka ibadahnya lebih besar lagi di sisi Allah subhanahu. Kira-kira jelas atau tidak? Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang ditakdirkan bisa masuk surga melalui pintu Rayyan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbana atarafna bi annana wa annana asrafna ala
ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك التواب الرحيم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين شفاعة كل الكربة تنجلي وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي دعوان فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين بالظهور